Baik, Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bli Rah. Selamat pagi, Pak Nanda. Gimana kabar? Baik, Bli Rah, gimana kabarnya? Kabar baik selalu, walaupun IHSG naik turun, kayak kanguru dia. Kalau dulu kita tahu kan ada pasar yang naik, itu istilahnya bullish. Terus ada pasar yang turun, istilahnya bearish. Sekarang ada pasar kanguru, Pak Nanda. Jadi naik turun, loncat-loncat kayak kanguru gitu. Loncat-loncat kayak kanguru. Iya. Tapi dia nggak gerak naik, dia juga nggak gerak turun. Ya. Baik-baik. Sebelum kita diskusi lebih jauh, saya ingin memperkenalkan diri seseorang yang ada di sebelah saya ini. Nah, beliau ini nama panjangnya cukup panjang ya. I Gusti Ngurah Komang Suatnyana. MBA, WPPE. Wah, WPPE itu apa, Bli? Boleh dijelaskan, Bli? Ya, WPPE itu sebenarnya gelar yang tak melekat pada nama. Hanya saja itu merupakan gelar yang wajib di dunia pasar modal. Itu gelar singkatan dari Wakil Perantara Pedagang Efek. Jadi kalau rekan-rekan yang ingin masuk pasar modal, sebaiknya memiliki gelar itu. Jadi sah dan didaftarkan di OJK bahwasanya seorang yang bekerja di bidang pasar modal itu lebih kompeten, ada kompetensi dasarnya. Modul-modul yang dibahas dalam sertifikasi itu ada tentang pengantar pasar modal, hukum etika, lalu ekonomi, sama mekanisme perdagangan. Baik, ini tadi kita ngobrol tentang WPPE, perantara efek, nanti akan kita bahas lebih lanjut, tapi di awal ini kita akan bahas yang mudah-mudah dulu. Yang mudah-mudah dulu ya. Umum-umum dulu. Pasar saham itu sebenarnya apa sih, Bli? Yang namanya pasar ya, Pak Nanda ya. Pasar itu kan tempat bertemunya penjual dengan pembeli. Nah, itu pasar Beringharjo. Tapi kalau kalau di pasar modal itu tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Pihak yang membutuhkan dana itu sebutannya dengan emiten. Sedangkan pihak yang berkelebihan dana itu disebut sebagai investor. Jadi pasar modal itu adalah tempat bertemunya para perusahaan yang membutuhkan dana dengan pihak yang berkelebihan dana atau investor. Nah, jadi kalau gampangnya nih, misalkan Pak Nanda punya perusahaan, lalu, wah, perusahaan saya mau ekspansi nih, perusahaan gini ya, Audia Baby Shop. Audia Baby Shop. Mau ekspansi, ya udah gitu. Listing saja di pasar modal. Ibaratnya dari 100% kepemilikan perusahaan, 50% dijual ke saya, nanti saya berikan modal. Nah, seperti itu mudahnya pasar modal. Nanti yang mengatur regulasi di pasar modal itu namanya Bursa Efek Indonesia secara umum. Jadi tugasnya Bursa Efek Indonesia adalah memastikan pasar itu ada, mekanisme pasar ada. Jadi kalau pasar Beringharjo, kan ada pengurusnya tuh yang memastikan lapak, kalau mau sewa lapak sama siapa, mau ngatur kebersihan pasar. Nah, itu ada pihak pengelolanya. Kalau di bursa, kalau di pasar modal namanya Bursa Efek. Gitu. Baik, tapi masyarakat itu nggak bisa langsung beli saham itu di BI, harus melalui perusahaan efek atau perusahaan perantaranya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di belakang. Kalau misalnya saudara pengen menghubungi Bli Rah, ini kan beliau resmi dari perusahaan efek, namanya Mire Asset. Nah, saudara bisa klik link IG Investor Merdeka. Ya, beliau akan menjawab. Jika saudara ingin bertanya lebih lanjut, boleh DM ke Instagramnya beliau. Terus kalau misalnya ingin berinvestasi di pasar modal juga bisa lewat beliau. Karena saya sendiri juga investasinya lewat beliau begitu. Ya. Nah, terima kita kasih akan Pak Nanda. Terima kasih atas kepercayaannya. Sama-sama. Berproses bersama saya. Sama-sama. Jujur karena perusahaan efek itu banyak ya, tetapi kan Bli Rah ini alumni STIE YKPN. Betul. Kemudian ketua
UKM Pasar Modal. Tahun berapa beli? Tahun 2013-14 kalau nggak salah. Oke. Jadi ya. Dengan latar belakang itu, saya sendiri juga alumni STI YKPN, sekarang juga sebagai dosen di STI YKPN. Jadi dengan penjelasan-penjelasan beliau, dengan ilmu-ilmunya yang dalam. Oke, kita lanjut dulu ke pertanyaan yang mudah dulu. Mengapa ya. Harus berinvestasi? Apalagi Wah, nanti, itu... apalagi nanti mengapa investasinya di pasar modal, Bli? Silahkan, okay, Bli. Okay.